Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Mr. Aldi dalam pelajaran Matematika kelas 6. Di video kali ini Mr. akan menyampaikan materi tentang statistik atau sering disebut dengan pengolahan data. Materi statistik yang akan Mr. sampaikan antara lain adalah mean, median, dan modus. Kira-kira apa maksud mean, median, dan modus? Yuk kita simak penjelasannya bersama-sama. Jika Mr. mempunyai data matematika siswa kelas 6, datanya disajikan dalam bentuk tabel semacam ini. Nilai 70 ada 2 orang, nilai 75 ada 5 orang, nilai 80 ada 7 orang, dan seterusnya. Dari data ini diminta untuk mencari min. Min sering disebut dengan rata-rata. Untuk mencari rata-rata dari data ini, kita gunakan rumus jumlah seluruh nilai dibagi banyaknya siswa. Yang sudah kita peroleh adalah banyaknya siswa sejumlah 25. Lalu untuk mencari jumlah seluruh nilai, tadi yang nilainya 70 itu ada 2, berarti harus kita kalikan karena yang nilainya 70 ada 2. 70 dikalikan 2 hasilnya 140. 75 dikalikan 5 hasilnya 375. Lalu 80 kali 7 hasilnya 560. 85 dikalikan 6 hasilnya 510. 90 kali 3 hasilnya 270, dan 95 kali 2 hasilnya 190. Data ini kita jumlahkan, ini jumlah seluruh nilai, kita operasikan. Jika kita jumlahkan mendapat nilai 2045. Setelah itu kita masukkan ke rumus. Rumusnya adalah jumlah seluruh nilai dibagi banyak siswa. Berarti 2045 dibagi dengan 25. Hasilnya adalah 81,5. Maka rata-rata nilai siswa kelas 6 yang disajikan dalam tabel ini adalah 81,5. Seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah modus. Modus adalah data yang paling sering muncul. Dalam sebuah data ada data yang paling banyak atau yang paling sering muncul. Contohnya, Mister punya data berat badan siswa kelas 6 SD Negeri Sambisari. Yang harus kita cari adalah mencari data yang paling sering muncul. Kita data dari yang paling kiri, 35. Kira-kira ada berapa 35? 35, 1, 2, 3. 35 jumlahnya ada 3. Mungkin ada data yang lebih banyak lagi. Contohnya 30 mungkin. 1, 2, 3, 4, 5. 30 jumlahnya ada 5. Mungkin ada yang lebih banyak lagi. Contoh yang lain, Mister ambil data 29. Ada berapa data 29? 1, 2. Ternyata hanya 2. Nah, sepertinya data yang paling sering muncul adalah 30, yaitu sejumlah 5. Karena yang nilainya 42 hanya 1. Nilainya 31 hanya 1. Nilainya 33 hanya 1. Nilainya 35 udah tadi hanya 93. Nilainya 36 hanya 1, 2, hanya 2. Oke. Lalu yang nilainya 38 hanya 1, nilainya 40 juga hanya 1. Nilainya 42 hanya 2. Dan nilainya 41 hanya 1. Berarti yang paling sering muncul atau data yang paling banyak adalah 30 sejumlah 5. Maka modusnya adalah 30. Bukan 5-nya, tapi 30. Data yang paling sering muncul adalah data 30. Lalu kita beralih ke median. Median yang dimaksud median adalah data tengah atau nilai tengah. Jika Mister punya data berat badan siswa tadi, ini sejumlah 20 data. Kita urutkan data dari yang terkecil. Kita cari data yang terkecil terlebih dahulu. Data yang terkecil adalah 29. Ada sejumlah 2. Maka kita tulis 29-nya 2 kali, 29, 29. Lalu setelah 29 datanya 30. Sejumlah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis 30-nya sejumlah 5 kali. Setelah 30 ada data 31. 1. Lalu 33 ada 1. Setelah itu ada 35, ada 1, 2, 3. 35 ada 3.
Kemudian ada 36, ada 1, 2. Kita tulis 36-nya sebanyak 2 kali. Lalu ada 38 sebanyak 1 kali. Setelah itu ada 40. 41 ada 1 kali. Dan yang terakhir adalah 42 sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Untuk mencari nilai tengah, kita eliminasi data dari ujung ke ujung. Kita hilangkan data 1 ke data satunya. Kita hilangkan, maksudnya kita coret. Ini hilang, ini hilang. Contohnya seperti ini. Kita hilangkan. Kanan, kiri, kanan, kiri. Maka akan didapatkan hasil yang seimbang atau tepat di tengah. Kalau kalian mencoretnya tepat, akan mendapatkan nilai tengahnya. Tersisa dua data, 35 dengan 35. Untuk mencari median atau nilai tengah, kita gunakan cara seperti ini. Median 35 ditambah 35 dibagi 2. Hasilnya adalah 70 dibagi 2 atau kembali ke 35. Berarti medianya adalah 35. Berbeda nanti jika datanya yang tengah ini 35 dengan 36. Berarti tinggal 35 ditambah 36 dibagi 2. Jumlah data ini genap. Maka yang tengah tersisa 2 data. Jika datanya ganjil itu lebih mudah. Misalkan di tengah-tengah tersisa hanya 1 data, 35. Mister sisipkan data di tengah. Maka yang 35, 2 ini kita sederhanakan. Kita hilangkan. Maka tersisa 35. Tidak perlu mencari 35 ditambah 35 dibagi 2. Hanya tinggal 35. Median dan modus cenderung lebih mudah daripada mod min. Oke. Mungkin sekian penjelasan dari Mister. Setelah ini kalian akan mengerjakan worksheet yang Mister bagi lewat lesson kit yang dibagi hari Jumat. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.